Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, kita punya dagangan ganteng lagi. Yuk, mobil ini baru selesai kita rubah bentuk ya. Ini baru selesai, baru jadi. Ini sih masih sebenarnya masih ganti pelek juga, tapi alangkah baiknya by step-nya tak reviewkan dulu. Ini sudah selesai dirubah bentuk dan ini mobilnya. Nah, Ford Ranger Base tahun 2012. Oke, Lek. Nopel BE. Nih. Mobil ini kapan hari sempat saya review ya, pas masih standar warna hitam. Dan alhamdulillah rubah bentuknya sudah selesai. Ini tinggal nanti kita ganti velg dan juga kita ganti full step seperti itu, Lek. Sudah jadi ya toh. Saya teh kuancling sampai koyok koco. Meleng-meleng ngono lek nek bodone sini. Tak lihat STNK-ne sele. Nanti nek kleru taune lah ya malah lucu. Mas Gatot biar keliling dulu. Oh betul. Warnanya asli hitam ya. Tahun 2012. Pajaknya telat bulan ini. Lah, nanti terima pajak baru seperti itu, Le. Oke. Mas Gatot biar keliling dulu, kasih lihat muter mobilnya seperti apa, hasil pengecatannya kayak gimana. Ini bukan cat open ya, Le, tapi alhamdulillah hasilnya. Kalau Pak Le di sini bisa sendiri. Bisa menilai sendiri. Ya gitu, Le. Oke, langsung saja tak review ya, Le. Dari T6 kita ubah jadi T8, kap mesin, fender, headlamp, bumper, fog lamp, grill. Nah, ini nanti grillnya bukan yang ini ya. Karena kemarin grillnya telat, adanya ini ya tak pasang yang ini. Ini grillnya nanti dapat yang ada tulisannya Ford besar seperti yang lainnya gitu, Le. Terus biar tambah cakep, kita sekarang punya deflector yang model besar. Mantul. Ya toh, ki. Tulisannya di sini ada tulisannya Ranger. Nah, ya toh, ganteng sekali. Ini sepele, Le, tapi kelihatan mobilnya itu dari depan kelihatan tuh. Nah, ya toh, gagah sekali, Le. Ganteng pol. Itu ya, Le, ya. Terus dari sisi samping, ini kita kasih over fender yang model tipis yang ada sennya di sini ya, Le, ya. Ada lampunya nih di sini. Nah, ini peleknya sudah ring 20, tapi kebetulan bannya kecil ya. Jadi kurang sangar, makanya besok rencananya mau ganti ban 33 seperti itu. Talang air juga nanti kita kasih. Dan yang pasti kalau di sini itu mobilnya biasanya sering kita kasih roof rack. Itu karena apa? Ban komplit atasnya ban lebih sangar. Tapi ini udah ada tambahan lampunya ya. Ini lampunya nyala juga ini. Oh, harus nyala ke lampu sih. Oh, pakai saklar. Tak coba ese. Wow, ya toh. Nyala. Yus. Yuk. Muter, ini nanti garnis juga kita pasang ya. Nih, fender-fendernya, pan belakang. Loh, catnya gimana, Lek?
coba di komen menurut Pak Le. Kalau dari sini langsung, wah itu lebih mantep ya. Tapi buat palek-palekku semua yang mau komen soal chatnya hasilnya seperti apa, monggo bisa buat masukan untuk kita juga. Terus bumper belakang pakai model besi ya, ganteng sekali, keker gitu. Ini mobilnya kurang sangar karena kurang tinggi, karena bannya tipis. Kalau bannya ini gede-gede, wuh mantep pol ya. Nih sudah ada soft lidnya juga nih ya, tole jos. Oh ini sebelah kiri juga jos, ini cat baru ya. Oke, langsung saja kita lihat interior bagian dalam. Namanya interior ya, jadi ya, ya nih dalamnya seperti ini, lek. Nah ini, wah dalamnya masih rapi ya, joknya original, belum di cover nih. Belakang juga utuh ya toh. Terus dashboardnya juga masih utuh sekali. Terus tipnya juga double din juga sudah ya. Ini mobilnya nopolnya BIL. Oke. Sudah diganti ini juga apa namanya? Power window. Jadi walaupun base tapi sudah ganti power window. Kayak gitu, Le. Nah, mantap toh, Le. Oke. Ini dia reviewnya T8 Base tahun 2013. 12. Ora perlu inden. Ready stock. Harganya 235 juta. Monggo buat palek-palek yang ada minat pengen beli mobil ini, bisa langsung WA saya di nomor 081-289-808-115. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.